Sejumlah media Rusia terlihat ikut memantau dan memberitakan agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022, termasuk kantor berita TASS milik negara Rusia. Dalam artikel TASS yang berjudul Indonesian President Arrives in Kyiv for Talks with Zelensky, mereka mengungkapkan fakta-fakta tentang berbagai agenda yang dilakukan Jokowi ke Ukraina. Misalnya, disebutkan Jokowi telah tiba di Kyiv dan agenda Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Ukraina. Dalam artikelnya, TASS tidak menggunakan sapaan Jokowi, melainkan hanya menggunakan nama Widodo. TASS juga membuat pernyataan bahwa Jokowi adalah pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kyiv sejak Februari dengan membawa paket bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Media Rusia lain, yaitu Interfax, juga ikut memberitakan agenda Jokowi ke Ukraina. Termasuk perjalanan Jokowi dan perjalanannya kembali ke Polandia setelah mengunjungi Ukraina. Disinggung juga bahwa usai lawatannya ke Kyiv, Jokowi mengunjungi Rusia dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.